Hai 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 hai, kembali lagi di Flea Badminton. Ganda putra racikan baru Indonesia, Fajar Alfian dan Daniel Martin memastikan kemenangan Indonesia atas Korea Selatan pada perempat final Thomas Cup 2024. Fajar Daniel memastikan kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dengan skor 3-1 usai mengalahkan Ki Dong Ju dan Kim Won Ho di Hitchon Sport Gymnasium Center. Tampil di partai keempat, pasangan dadakan racikan Aryono Miranat ini sukses menjalankan misi dengan mulus. Fajar Daniel yang baru pertama kali dipasangkan mampu menumpas perlawanan Ki Kim lewat permainan dua game langsung dengan skor 2-1, 12, 21, 13. Mereka sukses menampilkan permainan mengerikan dan berbahaya dengan smash menggelegar Daniel dan penjagaan area depan net Fajar yang sangat cerdas. Dengan hasil ini, maka tim Thomas Indonesia lolos ke semifinal Thomas Cup 2024 dan akan berhadapan dengan Taiwan yang mengalahkan Denmark dengan skor 3-1 juga. Pada pertandingan sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting berhasil membawa tim Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan setelah mengandaskan perlawanan Yeon Hyuk In lewat rubber game. Anthony Sinisuka Ginting bersyukur bisa menyumbang poin pertama bagi Indonesia setelah menjinakkan perlawanan sengit dari Yeon Hyuk In lewat rubber game. Di pertandingan selanjutnya juga ada Bagas Fikri yang takluk 2 game langsung dari Kang Min Hyuk dan Seo Seung Jae. Skor Indonesia versus Korea Selatan waktu itu 1-1. Kemudian dilanjut di pertandingan ketiga ada Jonathan Christie yang membuat Indonesia memimpin 2-1 atas Korea Selatan setelah menang rubber game atas Jung Hyun Hyuk. Di pertandingan keempat, baru pasangan dadakan Fajar Alfian dan Daniel sukses mengembangkan perlawanan Ki Dong Ju Kim